Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah, makasih ya Blovers dan Leslar Lovers, kalian cute. Best in the world. Menjelang malam minggu ini, acara Rizky Bilar begitu padat. Ya, pagi-pagi dia sudah syuting Cinta Nikita SCTV. Kemudian berlanjut ke acara Karnaval SCTV yang mana dia sukses membuat baper, super duper baper, pada saat ia memasang mata pada foto yang ternyata adalah foto dirinya dan Lesti. Masih ingatkah janji Rizky Bilar semalam yang akan makan-makan dengan Lesti? Bagaimanakah? Apakah mereka berdua sudah menghabiskan waktu untuk makan bersama selepas usai acara Karnaval SCTV tadi? Karena kita tahu bahwa Bilar merupakan sosok pria yang selalu memberikan perhatian pada kekasihnya. Begitu sang kekasih pula selalu memberikan perhatian super duper pada pasangannya. Ya, couple cute kita. Namun sebagaimana diunggah oleh Derry bahwa pada malam hari ini jam 20.00 bahwa ada acara Semarang Indosiar, dan kebetulan Rizky Bilar adalah salah satu pembawa acara di acara tersebut. Ya, di Semarang Indosiar Medan. Ya, dia akan membawakan acara bersama Gilang Dirga, Ramzi, Rara, Jirayut, dan Rizky Bilar tentunya. Namun tak ada nama Lesti. Ya, kalian bertanya apakah Lesti akan juga hadir menjadi bintang tamu di Semarang Indosiar pada malam hari ini? Menilik dari apa yang telah disampaikan Indosiar dari feed Instagramnya maupun manajer kreatif Indosiar Winnie beberapa waktu lalu bahwa Lesti tak ada karena dia masih dalam masa pemulihan. Namun kalau Rizky Bilar sendiri, insya Allah malam hari ini ia akan tampil menjadi membawa acara. Ya, bagaimana dengan malam minggu mereka berdua di malam hari ini? Tentu saja kalian juga sama-sama menunggu. Tetapi kalian tahu bahwa sekarang Lesti dan Bilar punya acara spesial. Kadang-kadang mereka berdua, bukan sekarang sih, tapi biasanya mereka berdua tak gila akan apa infotainment ataupun media. Mereka biasanya berusaha menyembunyikan kegiatan romantis, ya, pertemuan mereka berdua. Insya Allah Bilar, karena jarak dengan diri Lesti hanya 6 menit saja, kemungkinan mereka sudah melepas rindu dan bertemu sebelum Rizky Bilar berangkat ke acara Semarang Indosiar Medan pada malam hari ini. Tentu bagi kalian yang setuju dengan pendapat Mimin, silakan like dan silakan komentar. Begitupun yang tidak, silakan komentar bagaimana menurut kalian. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.